Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofuzal, Kepala SDIT Robani Kota Bengkulu. Kami pihak sekolah berkomitmen mensukseskan program BPPOM Kota Bengkulu, yaitu program Joko Paman Pojok Konsultasi Pangan Yang Aman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ya, Ustaz ada informasi yang bagus untuk kalian, ya. Ya. Suka kalian? Suka. Oke. Nah, kita ada Festival Joko Paman, Pojok Konsultasi Pangan Aman, ya. Jadi, ya, ini ada informasi insyaallah akan saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, ya, tentang jajanan yang aman. Hanya kalau jajan itu harus banyak diperhatikan, jangan sembarangan jajan itu. Ya. Nah, apa saja yang diperhatikan? Yang pertama ada tiga hal bahaya yang harus diperhatikan. Pertama itu fisik. Jadi lihat fisiknya, makan ini bagus dan isinya. Apakah sudah bersih tidak seperti ini? Apakah sudah ada jamurnya tidak fisiknya? Kalau dia itu makanan yang kayak roti-rotian seperti itu. Dibungkus tidak fisiknya itu, ya, itu ya, itu fisik. Yang kedua itu bahaya mikro, ya, maksudnya mikro itu adalah mikroba seperti itu, atau bakteri-bakterinya, ya. Kalau kayak probiotian itu kan ada nanti kalau dia sudah ada mikronya itu ada jamur yang sudah berubah warna, ya, seperti itu. Yang berikutnya bahaya kimianya, apa saja nanti komposisinya, ya, antum harus lihat semuanya, ya. Ini ada nggak bahaya kimia? Kalau saya makan ini, apa yang akan terjadi dengan tubuh saya seperti itu? Nah, selain itu, anak-anak sekalian, saya itu antum harus cek juga, ya. Kalau jajanan di warung, ya, atau di pinggir jalan, antum harus cek juga, ya. Harus cek apa yang dicek? Yang pertama itu yang dicek adalah labelnya, ya. Jadi labelnya. Ini mereknya apa, seperti ini perusahaannya, mereknya apa, bagus ke perusahaannya. Terus juga izin edarnya. Ini ada nggak izin edarnya? Ada nggak? Kalau di kemasannya itu ada nggak lambang BPOM? BPOM, ya. Itu saja dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan nih.